بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على مريد الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى <applause> wa ada manfaat fi fi amin wa talaqi zakarin wa unsa dan bertemu dua kulit laki-laki dan perempuan ini di antara yang dapat membatalkan wudu bertemu dua kulit laki perempuan ya yakinan hal keadaannya yakin ketemunya yakin ya. yakin ketemu kulit ama kulit amdan sengaja atau sahwan ataupun lupa aduh kelupaan batal apalagi sengaja kelupaan aja batal wa in kana ahaduhuma mukrahan au jinian. au maitan Wa in kana sekalipun ada ahaduhuma salah satu dari keduanya mukrohan dipaksa au jinnyan atau jin au mayitan atau mayit sekalipun sekalipun ya dipaksa ayo pegang pegang enggak mau pegang suruh pegang perempuan dipaksa itu <laughs> sekalipun dipaksa batal atau jin Ya kamu laki ada jin perempuan itu bisa tuh jin Berujud, ya, misalnya, hmm. megang kan ada orang kawin nama jin, <laughs> jangan ya. <laughs> ada dua pendapat, ada yang maulin ada yang haramin. Ya, kita ikut yang nggak boleh ini, ya. jangan. Ya. Hmm masih banyak perempuan manusia. <laughs> 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 Au maitan ya atau mayit ya. Batal tuh, lakin tapi layan kudu udul mayit ya akan tapi enggak batal udul mayit, udul mayit enggak batal. Yang batal yang hidup mayit enggak batal. Balago ay kullun min huma yakinan. Balago sampai keduanya, balik keduanya ya, sampai keduanya ay kullun min huma artinya tiap-tiap daripada keduanya yakinan hal kadan yakin. Jadi sampainya yakin. Keduanya ini dua orang yang saling bersentuh itu sampai hadda syahwati, batasan syahwat. Jadi salah satu daripada keduanya udah sampai syahwat. Ya, udah sampai batasan syahwat, udah disenengin. Bukan mau, ya mau sama mau, bukan maksudnya, udah disenengin. Hadda syahwati, udah disenengin lizawit tiba isalimat bagi orang yang mempunyai tabiat yang normal salimah yang selamat maksudnya yang normal tabiatnya yang normal dia belum balik tapi udah disenengin orang karena dia yang begitu bongsor badannya bongsor bongsor badannya Orang banyak senang sama dia. Itu kita bersentuh sama dia, kita udah ya, udah balik, Umpama udah besar, dia belum cukup umur, Umpama umurnya berapa? Belum balik dia, tapi bung badannya. batal tuh. Kenapa? Hada syahwati sudah sampai batasan syahwat, balago hada syahwati wa in intafati sekalipun tertnafi oleh syahwatnya sekalipun tertnafi oleh syahwat itu li aramin karena tua dan sumpamanya ada orang pokoknya dia udah sampai ke batasan syahwat walaupun nanti di akhir syahwatnya udah orang udah nggak sampai senang sama dia ukuran banyak orang ya walaupun sebenarnya ya Iya apa? Ada kaidah mengatakan kulo sakitin laki tun. Setiap yang jatuh pasti ada yang pungut nenek nenek. Nenek nenek emang pemuda enggak demen umumnya. Walaupun ada sekarang orang kawin sama nenek nenek ada anak muda. Ya, Wallahu wa motifnya apa gitu ya? Umumnya nenek nenek enggak demen tapi aki aki <laughs> demen. Jadi walaupun sama nenek nenek tetap batal itu Tuh, haromin karena tua wa na'wi dan sumpamanya. Iya kan? Kamu -nene sama nenek-nenek senang apa Enggak senang. Sama nenek-nenek senang enggak? Kawin sama nenek-nenek mau enggak? Oh, enggak. Enggak sahwatnya enggak bangun. Itu maksudnya begitu sahwat hadda syahwati balago sampai keduanya ada syahwati ya jadi batal itu enggak mesti udah balik walaupun belum balik tapi dia sudah sampai batasan syahwat maka kita batal kepadanya kalau kita dewasa ya dewa kita udah ya sama-sama ada syahwati juga. Laisa sabaina umma mahromiyatun tidak ada di antara keduanya mahromiyah, yakinan secara yakin. Jadi enggak ada secara di antara keduanya ada hubungan mahrom enggak ada secara yakin. Baik mahromnya binasabin dengan nasab dengan nasab, ai maksudnya bikorobatin dengan karawat Ya baik mahram itu dengan nasab, artinya dengan kerabat. Au rodoin atau dengan persusuan, au musaharatin atau dengan ya berbesanan. Ber, ya, berbesanan ya. Ngambil mantu ya. Wal mahramiyatu isnani wa isruna Maka mahram itu ada 22. Sitatun um, ummiyatun. Enam yang bangsa ummiyah. Keibuan. Ya, ibu. Al-ummu minan nasabi. Pertama, ibu daripada nasab. Ini mahram ini. Ini mahram ini. Perhatiin. Ibu daripada nasab. Itu ibu kita itu mahram itu. Ya. kita enggak batal sama dia mahram wal ummu min ibu daripada susuan kita enggak batal sama dia kita pernah nyusu lima kali susuan ya. kita enggak batal sama dia wa umur zaujati ibu istri kita enggak batal sama dia ibunya istri mertua ya, mertua kita kita enggak batal sama dia tuh. Sekalipun bini kita udah meninggal. Sekalipun bini kita udah meninggal. Bahkan sekalipun kita kawin lagi sama yang lain. Sekalipun kita kawin lagi sama yang lain. Bahkan lagi sekalipun kita udah nggak ke sono lagi tuh. <laughs> Umpama kita nggak batal sama dia. Ummu zaujati wa ummul mautu'ati bimilqil yamini dan ibu seorang perempuan yang disetubuhi dengan milqil ya milik kanan maksudnya apa budak ummul walad kita seorang tuan kita punya budak lalu budak kita kita setubuhi tuh budak yang kita setubuhi punya ibu ibunya ya itu ibunya ibunya dia namanya mahram buat kita enggak batal sama urut kita sama dia nah, ini penting banget nih biar kita tahu apalagi wa atul abi bin nikahi dan perempuan yang disetubuhi bapak dengan nikah Perempuan yang disetujui Bapak dengan nikah. Bapak kita punya bini lagi. <laughs> bini kedua. Bini kedua. Bini ketiga. Bini keempat. Yang disetujui dengan nikah. tuh kita ketemu sama dia... Ya? kulit kita enggak batal. Kenapa? Termasuk mahram. Ini penting kita ketahui ya. Dengan nikah. Ini tubuhnya dengan nikah. Jadi dikatakan bin nikah bukan bin zina, berarti kalau bin zina enggak. Nauzubillah <muluhń> summa <kelima> nauzubillah min kalau bizina enggak bukan termasuk mahram na'udzubillah Ma wa milkil yamini dan dengan milkil yamin dengan budak wasitatun bintiyatun dan enam yang bangsa anak perempuan. Ini anak perempuan yang termasuk mahram. Perhatiin. Al bintu minan nasabi, anak perempuan daripada nasab. Anak perempuan daripada nasab. Anak perempuan. Jadi kita punya anak perempuan. Itu mahram kita sama dia. Kita sama dia mah mahram. Enggak batal sama anak. Tapi bukan enggak batal kemudian dipegang-pegang. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Hormati, sayangi. Anak tuh sayang. Wal bintu minar radai dan anak perempuan daripada susuan. Anak perempuan daripada susuan. Anak perempuan daripada susuan. Ya. Jadi anak perempuan susu-susuan. Satu susu, ya. satu susuan. Jadi dari dilihatnya dari susuannya, sama sama nyusu ya. anak perempuan. Wabintur zaujati dan anak perempuan istri iza dakhala bil ummi apabila ia telah mendukulnya dengan ibunya dia telah mendukul ibunya anak perempuan istri jadi istri punya anak ya jadi namanya apa anak kualon mau bahasa betawi anak kualon kita nih ya. jadi kita umpama kita nikah sama seorang janda janda punya anak ya. dan tu ibunya iza dakhala bil ummi apabila ia telah mendukul ibunya dia telah setubuhi ibunya kita ama anak dia umpama ni umpama kita kawin sama janda, kita udah punya bini atau ya kita udah pernah nikah, ya, lalu nikah lagi. Itu sama seorang perempuan. Perempuan itu janda, dia itu punya anak perempuan. Tuh dia tuh anak perempuan bini kita yang baru namanya mahram. Enggak batal sama dia dan haram kawin sama dia enggak boleh. Ya, jangan sampai dinikahkan. karena ada satu kasus dia kawin sama seorang perempuan, dia kawin sama seorang perempuan janda, janda itu punya anak perempuan, bininya mati itu janda, jandanya kaya banyak duit, punya tanah, dia nggak punya apa-apa. mungkin wallahu a'lam misbah takutnya nanti bagaimana gitu kalau dia berpisah ya tinggal akhirnya anak daripada bininya dia nikahin na'udzubillah sumana'udzubillahi min dzalik itu haram zina apabila dia melakukan itu wa bintul mautu'ati bil milkil yamini dan anak perempuan perempuan yang disetubuh dengan ya yeah. milkil yamini budak ya yeah. jadi budak kita punya budak kita setubuhi budak kita ya yeah. namanya umul walad dia punya anak perempuan namanya mahram wa mautu atil ibni bin nikai anak perempuan ya, yeah. ya yeah. perempuan yang disetubuhi ya yeah. perempuan yang yang disetubuhi anak ya, yeah mautu atul ibni dengan sebab nikah yang perempuan ini setubi anak dengan sebab nikah mantu ya. anak kita punya bini sudah disetubuhin ya. sudah disetubuhin bini ya <guluh> kita punya uh, apa kita punya anak laki-laki nah, anak kita punya bini kita sama dia apa namanya itu mantuk mahram itu namanya ma mahram enggak batal sama dia wa bi milkil yamini dan dengan ya sumpah dengan milkil yamini ya Milkil ya milik uh, bu, bukan bukan ini bukan bukan sumpah, uh, bukan bukan kanan. Milkil milik milik sumpah gitu ya, bukan kanan. Ini milkil yamin itu maknanya milik yamin. Maksudnya adalah uh, budak. wasintani sintani ukhtaini. Ukh wasintani ukhtiyatun wasintani ukhtiyatun dan dua saudara yang bangsa saudara dua yang bangsa saudara dua yang bangsa saudara, dua yang bangsa saudara. Dua yang bangsa saudara. al ukhtu minan nasabi yaitu saudara daripada nasab ukhtu jadi saudara ukhtiyatun yang wa sintani ukhtiyatun dua yang bangsa saudara perempuan al ukhtu minan nasabi saudara perempuan senasab Ya. Saudara perempuan senasab. saudara perempuan daripada nasab saudara perempuan jadi dia punya saudara perempuan satu nasab saudara apa ade apa empo gitu ya dia punya ade perempuan dia punya empo perempuan wal ukhtu dan saudara perempuan daripada susuan nah. jadi dia punya saudara perempuan satu susuan kayak tadi Ya. anak perempuan daripada satu susuan. Hmm. Dia laki, ada lagi satu perempuan. Nyusuknya sama seorang ibu yang sama. Gitu. Wasintani khaliyatun dan dua yang bangsa khoniyatun bibi Kholiatun tu bibi dari ya, Kholiatun bibi dari ibu Bibi dari ibu Apa? Kalau di sini kan kita betawi ada encang Ada encing Kalau empuk emak kita encang Adik emak kita namanya encing Encang-encing 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 ya, encang Nah dia uh, ini yang kalau khol itu dari ibu. Nanti ada am dari bapak. Al khalatu minan nasabi. Itu bibi dari nasab. Bibi dari nasab. Jadi dia punya ya kita umpamanya kita punya emak emak kita punya ayah empuk atau adik jadi empo emak kita atau adik emak kita itu namanya mahram. Hmm. Itu namanya mahram. Mahram. Kita nggak boleh ya nikah sama dia. Nikah sama bibi nggak boleh itu ya. Hmm. Wal khalatu minar rada'i dan khalah. Khalah yani is uh, apa? Bibi dari persusuan. Bibi dari persusuan. Bibi dari susuan. Jadi kita punya ibu susu, ibu susu kita punya ade uh, adik atau empo. Um, dia ya. dia punya adik atau empok nah, kita sama dia termasuk mahram wa sintani amiyatun dan dua yang bangsa amiyatun ha nah, amiyatun bibi dari bapak jadi bapak kita punya ya bapak kita punya adik atau punya empok yang perempuan yang perempuan dari babak kita punya adik atau empuk yang perempuan al amatu minan nasabi al amatu minan nasabi uh, yaitu bibi daripada senasab bibi daripada Senasa, Satu nasab. senasa, Satu nasab. Bibi. Maksudnya apa tuh? Kita punya baba. Baba kita punya empuk atau adik perempuan. empuk perempuan. Perumpu, adik perempuan. Itu namanya amah. Itu namanya mahram kita sama dia. Enggak batal tuh kita sama dia enggak batal. Salam enggak batal, salim enggak batal. Ya. Tapi kalau kita punya baba ya. Baba kita punya istri. Nah, istrinya sama kita dia bukan apa ya, sama kita batal. Ya. Yeah. Ama kita batal. Atau hmm. istrinya batal sama kita. Kita punya baba, bapak kita punya bini. Eh, kita punya bapak, baba kita punya saudara, abang ama abang abang bapak kita punya bini. Nah. kalau ama dia bisa batal, ama bininya tuh batal. wal amatu minar radai dan bibi daripada persusuan ya apa tuh jadi kita nyusu sama seorang ibu ibu ini punya empu punya adik ya punya empu punya adik wa arbatun bintiyatun minal ukhuwati dan empat empat anak perempuan daripada saudara. Ya. Empat anak perempuan daripada saudara, yaitu bintul akhi minan nasabi, anak perempuan saudara, anak perempuan saudara. Kita punya saudara, ya, minan nasabi daripada nasab. Kita punya saudara, Saudara kita laki atau eh, Kita punya saudara ya. Saudaranya kalau begini Akhirnya berarti laki-laki Kita punya saudara Abang atau adik laki Dia tuh abang kita Adik kita tuh yang laki punya Anak perempuan Namanya apa? Keponakan Namanya Keponakan Itu kita namanya mahrum Enggak boleh kawin sama keponakan. Gitu ya. Kenapa? Mahram. Wa bintul akhi minar dan anak perempuan saudara laki-laki daripada susuan. Kita punya ibu susu, ya. Kita punya ibu, ibu susu. Ini so, anak perempuan Anak perempuan saudara daripada susuan. Anak perempuan saudara daripada susuan. Kita punya ibu susu, ibu susu ya. Kita punya ibu, ibu susu. Nah, ibu susu kita, ada orang juga yang nyusu sama dia juga. Oh. Gitu. Itu namanya saudara. Anak perempuan saudara daripada saudara laki-laki. Satu susu. Hmm. Wa bintul ukhti minan nasabi. Tadi sama yang, yang tadi itu ya. mintul akhi Sama yang tadi pembahasannya ya. Dan anak perempuan. obintul Anak perempuan daripada saudara perempuan minan nasabi daripada nasab. kalau tadi bintul akhi minar radhain. Kalau ini bintul akhi minan nasabi nasab. Kalau tadi kan susuan. Kita nyusu sama orang ibu, seorang ibu. Ibu itu punya ya sudah anak, ya itu anak saudara sama kita nih. anak perempuan saudara, ya, anak perempuan saudara, uh, uh. jadi anak perempuan saudara kita punya, so, uh, yang tadi wabintul akhi minarrotoh anak perempuan, so, anak perempuan saudara so laki-laki daripada susuan, kita punya ibu susu, ibu susu itu punya, uh, ada orang juga nyusu sama dia, yeah. orang nyusu juga sama dia laki-laki dia itu punya anak perempuan yang nyusu bareng sama kita punya anak perempuan bintul akhi namanya kita kan nama dia saudaraan Jatuhnya apa nih? Keponakan ya. Keponakan susu gitu. Wabintul ukti minan nasabi. Nah kalau ini anak perempuan daripada saudara perempuan daripada nasab. Ya. Kita punya adik, kita punya empo. Empo kita, adik kita tuh yang perempuan punya anak perempuan. Namanya keponakan. kita mahram sama dia wa bintul ukhti minar radai anak perempuan daripada saudara perempuan anak perempuan saudara perempuan jadi kita punya saudara perempuan satu susu punya anak perempuan jadi saudara kita yang sama-sama Nyusu sama seorang ibu Dia punya anak perempuan Kalau tadi kan anak laki Wah, Ini anak perempuan Bintul Aki Batal Bila hailin Dengan tanpa Ding ding aling aling ya sampai sini nih Allahu akbar insyaallah siap-siap buka puasa nih